Sekretaris Daerah Aceh Takwalla didampingi para staf ahli Gubernur Aceh dan asisten Sekda Aceh melepas keberangkatan tim Safari Ramadan Pemerintah Aceh di lobi kantor Gubernur Aceh pada Rabu 6 April 2022. Tim Safari Ramadan Pemerintah Aceh yang terdiri dari jajaran Satuan Kerja Perangkat Aceh, Bank Aceh Syariah, dan Bank Mustaqim Aceh akan berkunjung ke 54 masjid di 23 kabupaten kota se-Aceh. Dalam rangka menyemarakkan Ramadan 1443 Hijriah ini, tim Safari Ramadan Pemerintah Aceh mengusung tema Gerakan Masjid Bereh. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekda Aceh, Muhammad Iswanto menjelaskan, tujuan utama Safari Ramadan Pemerintah Aceh adalah membersihkan masjid. Kita ingin menggaungkan gerakan bereh, di mana fokus utamanya adalah pemeliharaan kebersihan masjid, karena hal ini penting agar jamaah merasa khusyuk dan nyaman saat beribadah, baik di bulan Ramadan maupun di bulan lainnya, kata Muhammad Iswanto.